Hai guys, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau lanjutin main game Need for Speed No Limit lagi di car series ya guys ya, lanjutan dari chapter 4 ya. Tadi udah gue kelarin chapter 4, sekarang gue mau lanjut di chapter 5 nya ini guys. Masih di blacklist ya guys ya. Ini kalau menang kita dapat duit 250.000, lumayan guys buat upgrade mobil ya. Jadi kita langsung mulai aja di event pertama guys. Masih pakai mobil BMW M3 GTR ya guys ya. Iyalah, karena itu eventnya itu kok, gimana sih. Kita lawan Nissan Skyline, Ford Mustang sama BMW M3 kayak gua guys. Honigan tuh, Honigan kan. Tapi kayak itu tulisannya Honicon. Lah entahlah guys. Oke guys, buat kalian yang baru gabung jangan lupa di subscribe guys sebelum ditonton ya. Kalian di subscribe dulu guys ya kan, biar makin mantap lagi nontonnya guys. Ya kan, terima kasih buat kalian sudah subscribe, like dan komen ya guys. Itu sebagai obat sih guys buat gua guys, agar gua tambah semangat lagi guys. Ya jadi kalian harus subscribe guys, berikan supportnya guys ya, agar gua bisa lanjutin main game ini lagi atau game apapun ya guys ya. Karena ini HP kentang sih guys, kalau kebanyakan game ya lemot jadi guys nanti guys. Nah nggak apa-apa guys ya, kita main game ini dulu aja guys. Pengennya sih semuanya guys gua mainin game guys, cuman ya HP kentang ini ya, jadi maklumi saja guys. Next kita lanjut di event kedua ini guys. Ini masih mending lah ya, ada 5 event ya. Nanti di 4 sama di 5 nya baru deh tuh, itu bakal panjang guys. Itu perfect. Aduh nabrak dong. Loncat lagi guys. Loncat lagi, waduh gak terlalu tinggi sih loncatnya. Kurang asik ya. Jadi kita bakal lanjut apa nih guys, di car series nya nih. Sebab mobilnya tuh harus Yang udah enak gitu guys, partnya guys. Kalau belum enak kurang greget guys, susah nanti bakal dapetin part-partnya guys. Ini kan karena gua di mobil ini tuh udah aman aja gitu guys, jadi gua ya nanggung lah, sekalian aja gua main di car series ya guys. Jadi lumayan guys, kita naik levelnya jadi level 54. Gas lagi guys di event ketiganya, masih ada 2 event lagi ya. Ih, lawan pos Carrera sama Nissan Silvia. Satu lagi BMW kayak gua guys. 3 2 1 lepas. Nice. Waduh, nice, gak kena guys. Loncat lagi, musuhnya udah jauh guys, jadi kita aman sih. Nice banget, kita dapat near miss. Widih, gila, loncatnya tinggi banget coy. Wah, kayak gitu gimana caranya tuh. Masih loncat tinggi guys. Tadi tinggi banget loh. Kita lanjut guys di event keempatnya guys. Kita dapat 140 ref.
Dapat apa nih? Dapat 6.500. Kita lanjut di event keempatnya, guys. Tumbenan ya, eventnya sampai 5 doang. Biasanya banyak eventnya. Atau di car series cuman 5 kali ya. Kita harus ke Nitro Zone, guys. Dengan waktu 50-an detik tadi ya. Wis, cakep banget. Aduh. Ini banyak mobil lagi. Oh, 30-an detik lagi, guys. Keburu ya. Keburu dong, keburu dong. Adaw. Aduh, hancur dah mobil gua dah. Sedikit lagi tuh nggak kena, guys, turun. Ayo, ayo, kubur, kubur, kubur. Nice. Duh, akhirnya, guys. Wah, kalau tadi nabrak lagi sih udah nggak bakal bisa menang tadi. Kita lanjut di event terakhir, guys. Event 5-nya, guys. Kan kita dapat apa nih? Dapat Will Skinner. Tadi makanya di mana tuh, guys, ya? Skinner kayak gitu ya. Oh, coba deh gua cari-cari, guys, nanti, guys. Itu fungsinya buat apa ya? 3 2 1 pas. Perfect. Tadi lagi dong, tinggi loncatnya dong. Aduh, nggak bisa lagi ya. Sumpah, tadi keren banget itu, tinggi banget loh. Ah, kurang tinggi segitu mah. Aduh, nggak tinggi lagi ya. Terus kita udah aman sih. Musuhnya pada ketinggalan jauh. Nice banget, guys. Udah kita tuh juara 1. Musuhnya ketinggalan jauh juga. Gila kan, ini mobil keren banget. Udah keren. Kenceng lagi ya kan. Udah. Lumayan dapat 140 XP. Kita sambil di sini main di sini sambil farming aja, guys. Biar naik level. Complete series complete, guys. Blacklist. Dapat duit 250 way, lumayan ya, guys, ya. Sekian untuk car series gua di blacklist ya, guys, ya. Ini udah dari 1 chapter 1 2 3 4 dan terakhir dan 5 ini, guys. Gua udah kelarin ya. Lumayan, guys. Enggak terlalu susah sih ini, cuman ya power doang sih ya, kita harus gedein lagi powernya biar enak nanti mainnya, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton selama ini. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, guys, pastinya, guys, agar gue tambah semangat lagi untuk bikin konten apapun. Ditunggu video selanjutnya, guys.